Halo jemaat Tuhan, Success People dimanapun saudara berada, di tempat dimana saudara bisa melihat tayangan ini atau khotbah ini, saya berdoa supaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, diberkati Tuhan, dan di mana ada Allah, di situ ada damai sejahtera. Katakan amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Sudah persiapkan hati saudara dengan baik, dengan sikap yang sopan di hadapan Tuhan, dan percayalah kalau Tuhan ada di tempat ini, maka Tuhan yang sama, Dia hadir di tempat di mana saudara sedang melihat khotbah ini, dan Tuhan akan mengerjakan mujizat yang terbaik di dalam hidup saudara. Kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Engkau yang paling tahu kehidupan kami, lebih dari kami mengetahui diri kami sendiri. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik.
Tuhan, terpuji nama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Mari sembah Tuhan, angkat hatimu sembah Tuhan. Bapa yang baik, jamah setiap umatmu, setiap yang melihat acara ini. Jamah Tuhan, lakukan mujizat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Yesus. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan baik. Ini hati kami Tuhan, rancanganmu tidak pernah gagal dalam hidup kami, dalam hidup semua umatmu Tuhan. Amin. Jamah setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Yang menyaksikan acara ini pun dijamah Tuhan, amin, dalam amin, nama Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara boleh buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu beberapa saat, saudara bisa berdoa pribadi dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan di tempat di mana saudara berada. Ada Tuhan di sana. Engkau melihat Tuhan, engkau tidak terbatas dengan kuasamu. Amen. Engkau tidak terbatas dengan kehadiranmu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mengalir Tuhan. Dengar semua doa-doa umatmu Tuhan. Kami percaya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Janjimu sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah janji, janjimu menepati janji, janjimu menepati janji, janjimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, boleh bilang wuuu. Tuhan Bapa yang baik, amin, amin. Yang selalu hadir dalam setiap yes, kehidupan kami. Amin. Kami mau share firman-Mu, urapi hamba, urapi semua jemaat yang melihat acara ini. Biar hadirat Tuhan yang sama hadir dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan, amin. Amin. Ada kebenaran firman yang saya ingin bagikan buat semua jemaat Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan akan menjamah hidup saudara, memulihkan keadaan saudara. Pesan saya dari tempat ini, jangan terlalu panik dengan hidup kita, dengan apa yang terjadi saat ini. Takut itu wajar, tapi jangan mau hidup dalam ketakutan. Sehingga pada akhirnya kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Pada akhirnya kita menjadi panik dan kita tidak tahu harus buat apa lagi. Saudara mungkin ingat cerita ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di Danau Galilea. Maka saat itu terjadi gelombang yang sangat besar. Dan ketika ada gelombang yang sangat besar terjadi, maka
semua yang ada di dalam perahu itu menjadi panik. Dan ketika mereka sudah panik, mereka lupa bahwa ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Kalau kita sudah panik dengan kehidupan kita, dengan apa yang terjadi saat ini, kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Sadar bahwa Yesus ada di dalam hidup saudara, hidup kita semua. Dan kalau dia ada di dalam kehidupan kita, maka dia pasti akan menolong dan menjaga kita dimanapun kita berada. Percaya boleh katakan amin. Nah, ada satu kebenaran firman di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Dikatakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, saya koreksi sedikit. Bukan ada waktu untuk membunuh, tapi dalam bahasa aslinya ada waktu untuk membiarkan untuk mati. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menyimpan, membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Perhatikan ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Alkitab katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu di mana kita membiarkan untuk rugi, ada waktu di mana kita mengambil sebuah keuntungan. Tidak selamanya dalam hidup kita, mungkin saudara sebagai pedagang, tidak selamanya saudara akan mengalami yang namanya keuntungan-keuntungan terus. Tapi Alkitab bilang, ada saatnya kita membiarkan untuk rugi. Ya. Jangan saudara berpikir, wah saya sudah anak Tuhan, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah lakukan ini dan itu, saya tidak akan pernah rugi. Tidak. Kita masih tinggal di bumi ini. Ya. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Alkitab sudah mencatat, segala sesuatu ada masanya. Ada waktu kita membiarkan untuk rugi, tapi ada saatnya juga kita akan mengambil sebuah keuntungan. Dan Tuhan yang baik, dia akan mengembalikan berkat yang lebih besar. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis. Jadi kalau hari ini saudara menangis karena ada masalah yang saudara hadapi, itu masih manusiawi, itu tandanya kita masih ada di dunia ini. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ya. Kemarin teman baik saya, sahabat baik saya dipanggil pulang sama Tuhan. Rasanya baru kemarin kami jalan sama-sama. Ya. Baru kemarin kami saling berkomunikasi. Tetapi dia sudah tidak ada lagi. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Tuhan bilang kehidupan kita cuma seperti uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Kalau kita sadar bahwa hidup kita di dunia cuma sementara, lakukan yang terbaik untuk dirimu, lakukan yang terbaik untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan. Khotbah saya minggu kemarin katakan, sedang engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan pegang tangan kita. Dan kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita. Alkitab bilang, segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Mungkin kita akan alami sebuah perubahan. Tidak selamanya hidup kita akan diwarnai oleh seperti kita ada di taman bunga, kita berjalan, lari-lari. Tapi ada saatnya kita mungkin seperti orang yang mendaki gunung, kemudian ada luka yang mengena pada tubuhnya, ada sesuatu yang menyakitkan. Begitulah kehidupan kita. Karena selama kita ada dalam dunia, keadaan akan selalu berubah. Dan kita harus siap dengan sebuah perubahan.
saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, Tuhan akan bawa kita pada sebuah keadaan di mana mungkin keadaan tidak seperti dulu lagi, ketika kita tertawa, ketika kita dalam keadaan yang baik. Tapi ada satu saat Tuhan izinkan, ada sebuah perubahan seperti yang terjadi saat ini. Siapa yang menyangka, mungkin bulan kemarin atau dua bulan lalu kita masih melihat tayangan di televisi, oh yang kena virus ini cuma di Wuhan. Ya, dan kita hanya menonton. Siapa sangka bulan depan terjadi di bangsa kita. Dua minggu yang lalu, lebih sedikit, kita masih beraktivitas seperti biasa. Kita masih bisa berdoa, kita bisa bekerja, dapatkan keuntungan seperti biasa. Tetapi siapa sangka dua minggu kemudian, keadaan itu berubah drastis. Alkitab sudah bilang dari jauh hari, untuk segala sesuatu ada masanya. Saudara dengar, sebagai anak Tuhan, kita harus siap untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Sekali lagi, saudara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, perubahan ini akan kita alami dalam kehidupan kita. Yusuf ketika dia ada di Mesir, orang Israel bisa makan enak. Ya, bawang prei, mereka tinggal ongkang-ongkang kaki, makanan datang dengan baik. Ya, mereka tidak perlu bekerja sebagai budak. Ya, mereka bisa dapatkan yang baik. Karena apa? Yusuf ada di Mesir. Mereka bisa lakukan semau yang mereka suka. Ya, mereka dapatkan segala sesuatu dengan mudah. Tetapi tidak selamanya keadaan akan jalan mulus. Ada saatnya ketika Yusuf sudah tidak lagi memerintah sebagai Perdana Menteri, keadaan itu berubah. Ada raja baru naik, Firaun, dan pada akhirnya menindas orang Israel. Mereka harus jadi pekerja, mereka harus tersiksa, mereka harus teriak, Tuhan kenapa seperti ini, Tuhan kenapa seperti ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan harus utus Musa untuk bawa mereka lewati padang gurun selama 40 tahun. Mereka alami kesusahan juga. Tetapi lihat, pada akhirnya Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Intinya saya mau bilang begini, kita semua harus siap dengan sebuah perubahan. Apa yang terjadi dalam keadaan di bangsa ini, di bisnis saudara, di toko saudara, dalam pekerjaan saudara, semuanya merasakan, bukan cuma kita di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Apakah dia orang yang punya uang, berpengaruh, dia seorang pejabat, semua kita alami dampak. Dan saya harus bilang, kita alami, kita sama-sama alami kesusahan. Kita harus siap dengan sebuah perubahan. Paulus, kurang rohani apa dia? Kurang hebat apa dia? Tetapi Paulus katakan, aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa yang namanya kesehatan, aku tahu juga apa yang namanya kesakitan. Dia pernah alami yang namanya kelimpahan. Dia seorang pembuat tenda. Dengan hasil jualannya dia bisa dapatkan uang yang banyak. Tetapi dia pun tahu apa yang namanya kekurangan. Jadi dia sudah siap yang namanya perubahan itu. Kurang rohani apa dia? Dia punya kerohanian di atas rata-rata. Tapi dia pun alami situasi yang seperti itu. Ayub, dia seorang yang hidupnya tidak bercela. Saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Kurang hebat apa orang seperti itu? Tapi ada saatnya perubahan itu terjadi. Tetap lihat pada endingnya, Tuhan selalu memulihkan keadaan orang-orang seperti itu. Hari ini mungkin kita sudah jadi anak Tuhan yang setia. Saudara sudah menabur buat pekerjaan Tuhan. Saudara sudah setia berdoa. Tapi hari ini ada kegoncangan yang terjadi. Saya mau bilang buat saudara, engkau harus siap dengan sebuah perubahan itu. Mungkin sebelumnya saudara masih dapatkan keuntungan yang besar. Sebelumnya saudara masih bisa melakukan yang biasa saudara kerjakan, mengenakan menurut saudara. Tetapi hari ini mungkin keadaan tidak seperti dulu lagi. Tetapi percayalah, sekalipun dalam masa-masa sulit, kita punya Tuhan yang selalu ada dalam setiap waktu, yang selalu ada dalam setiap musim kita. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, hari ini dan yang akan datang pun, saat ini pun Tuhan sanggup menolong kita. Percaya, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya.
percaya kepada Tuhan, Dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Kalau saat ini keadaan kita lagi terpuruk, keuangan kita tidak stabil hari-hari ini, percayalah kita punya Tuhan yang sanggup nanti suatu saat Dia sanggup kembalikan apa yang hilang dari kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap semangat, tetap mencari Tuhan, tetap terus berdoa kepada Tuhan. Kuatkan iman saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tahukah saudara, Immanuel bukan hanya sekedar Allah beserta dengan kita, tetapi Immanuel adalah Dia pegang tangan kita, kita pegang tangan Tuhan, dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dalam lembah kekelaman, dalam situasi yang sulit sekalipun, Dia Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati hidup saudara dan akan menolong hidup saudara untuk hari-hari ke depan. Tetap kuatkan imanmu di hadapan Tuhan. Tetap percaya kalau dulu Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan pasti tolong kita. Bukan cuma kita, tapi keluarga kita, dimanapun mereka berada, ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Sebab tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia. Di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Percayalah kita punya Tuhan yang sanggup memenuhi semua kebutuhanmu. Amen. Semua keperluanmu. Amen. Bahkan Amen. Lebih dari apa yang engkau doakan. Amen. Tuhan sanggup memberkati engkau. Amen. Dia sanggup mengembalikan apa yang hilang dari hidupmu. Amen. Percaya, sekalipun dalam masa yang sulit, Dia menyediakan segala sesuatu yang Amen. Baik. Amen. Hari ini kita mau doa sama-sama. Ibu Lili akan pimpin kita dalam doa. Dimanapun saudara berada, imani setiap doa ini. Dan biarkan itu terjadi dalam hidup dan kita. Haleluya, haleluya. Saudara mari sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Terpuji namamu.
syukur di hadapan Yesus. Segala pujian bagi Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Tangan kami terangkat di hadapan-Mu Bapa. Ya Yesus. Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Benar. Engkau mengenal apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang timbul di dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan yang menciptakan kami. Ya Yesus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang kami rasakan hari-hari ini Tuhan. Karena Engkau yang membentuk kami dengan kedua tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah tangan ini, mulut ini akan terus menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Amin. Akan terus memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Amin. Karena kami tahu Engkau Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah pembela kami. Amin. Engkau yang melindungi kami. Amin. Kami percaya mata Tuhan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami. Amin. Engkau memperhatikan kami begitu sempurnanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, kami tidak akan khawatir oleh apapun juga Bapa. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan setiap keluarga kami Tuhan. Setiap orang tua kami. Orang-orang yang kami kasihi Bapa. Usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami terus serahkan di dalam Engkau. Dalam karena Engkau Allah yang ajaib. Allah yang terus berperkara bagi amin. Kami dalam Tuhan. Rancangan-Mu ya dan amin, amin. Dalam hidup amin. Kami. Janji firman-Mu. Mazmur 91 akan menjadi bagian kehidupan kami ya, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami terus menyerahkan kota ini di dalam tangan-Mu. Ya, kota Palu boleh ada semua karena Tuhan. Benar, Tuhan. Karena keajaiban tangan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh percaya Engkau akan menjagai kota ini siang dalam dan malam Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah lelap menjaga kota ini. Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami bergerak berjalan Bapa, kuasa darah-Mu menyertai kehidupan kami. Yesus. Pemerintahan kota Palu kami terus serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya, Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan akan memberikan kemampuan bagi mereka Tuhan. Amin. Karena mereka adalah wakilnya Tuhan bagi amin. Kota ini. Benar. Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus menyerahkan Indonesia. Ya, Yesus. Di dalam tangan-Mu Tuhan. Ya. Pemulihan akan terjadi di amin. Dalam nama Yesus. Yesus. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau mengasihi bangsa ini. Amin. Bahkan Tuhan mengasihi Bapak Presiden karena Tuhan sendiri yang pilih dia. Amin. Urapi dia Bapa. Dalam nama Yesus. Berikan kemampuan-Mu Tuhan untuk dalam memimpin bangsa ini. Yesus. Untuk mencari jalan keluar masalah-masalah yang dihadapi. COVID-19 Tuhan kami percaya teratas di dalam nama Yesus. Dari tempat ini Bapa di surga. Kami berdoa untuk para medis yang ada di rumah-rumah sakit. Ya, Yesus. Dimanapun itu juga di bangsa kami. Tuhan berikan kemampuan, dalam nama kekuatan, Yesus. Perlindungan ya, Yesus. Yang sempurna di dalam amin, nama Yesus. Amin. Dalam, nama, dalam Yesus. Nama Yesus. Diberkati bangsa kami amin. Tuhan. Dicurahkan bangsa kami roh pertobatan damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Ini seruan doa kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita akhiri ibadah kita. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Janji-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan tidak ada janji-Mu yang gagal. Engkau pasti memenuhi kebutuhan kami.
keperluan kami. Amen. Engkau menyediakan lebih dari cukup. Amen. Lebih dari yang kami butuhkan. Amen. Berkati setiap mendengar yang acara ini, Tuhan memberkati mereka dimanapun Amen. Mereka berada. Perlindungan Tuhan, Amen. Penyertaan Tuhan Amen. Sempurna atas setiap Amen. Kami Tuhan. Amen. Berkati dalam usaha, pekerjaan, Amen. Apapun yang kami lakukan. Memang ada kesulitan yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan Bapa yang baik, Tuhan tidak pernah biarkan kami. Amen. Tuhan akan selalu menolong kami. Amen. Menyediakan apa yang kami butuhkan. Amen. Tidak berkekurangan dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Semua kami yang mendengar acara ini, tidak ada yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan akan halau segala sakit penyakit, wabah-wabah itu, baik kami maupun keluarga kami, dimanapun mereka berada. Dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Tidak ada yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang miskin dalam nama Yesus. Tidak ada yang bangkrut dalam nama Yesus. Semuanya sehat, makmur, kaya dan diberkati Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami, jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Kami akan menikmati berkat yang dari Tuhan. Kami akan alami kemenangan yang dari Tuhan. Dan semua yang terbaik itu akan terjadi dalam hidup kami. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami. Kami percaya berkat penyertaan perlindungan Tuhan menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup diberkati Tuhan. Percaya diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seizinmu.